Halo, selamat siang kawan mancing. Ketemu lagi di channel Milusa Mancing. Hari ini saya berada di Pantai Club Med. Kembali lagi saya akan mancing sini ya. Saya akan coba main casting dengan umpan soft lure ya. Kita gunakan umpan soft lure dulu. Nanti kalau sudah airnya agak turun sedikit, nanti kita akan coba-coba untuk main pakai mino dan lainnya. Mudah-mudahan aja nanti ada strike ya. Nah kalau sunset sih pasti ada lah di sini, karena ini habitatnya di sini. Ini di Pantai Club Med. Seperti ini ya lokasinya. Seperti ini lokasinya teman-teman. Sepi sekali semenjak pandemi, tidak ada tamu. Kalau dulu ini ramai sekali ini teman-teman di sini. Banyak turis-turis ini. Nah, kita akan bermain di seputaran sana. Oke. Yuk, let's go yuk. Ya, kita langsung aja ke sana, ke lokasinya. Kita akan coba di sini. Karena di sini kita mancingnya terhindar dari ombak ya teman-teman, karena ada penghalang ombak di depan sana, jadi aman. Kalau di sebelah sana itu kacau tuh airnya, cuma ini air, arusnya kencang sekali loh. Nah, kita coba-coba aja sih. Biasanya kalau di pinggir-pinggir seperti ini ada ikan cendronya, ikan cendro. Lalu kalau pakai umpan sepingan atau umpan udang di sini ada ikan-ikan kerung itu loh, ikan kerung, ikan muduk di sini ada. Oke, seperti biasa saya menggunakan rangkaian Carolina dengan umpan soft lure. Ini kita coba pakai yang warna putih ya. Lumayan loh, kencang sekali harus ini. Airnya dingin teman-teman, anginnya kencang juga ini. Terjet. Ah, strike terus ya, angkat dikit ya, biar tidak masuk ke rumput laut ya. Ya strike, kena dia, kena asli, kena kalau pas nih. Nah, mungkin lepas nih, hook-up-nya bagus sekali ini ya. Strike kan ya. Oke, strike perdana sunset tuh. Ini ya teman-teman ya, ini semuanya ini di sini ini rumput laut nih semuanya. Jadi ini habitatnya asli, ini habitatnya nih, mantap nih. Ini size-nya nih. Sangsetnya joss nih. Guys. Besar. Oh ya. Itu di sana itu arusnya kencang sekali teman-teman. Lalu saya pindah ke sini, tepat berada di depan penghalang ombak ya. Jadi sini agak mendingan dia arusnya dia. Dan untuk level airnya ini lumayan cukup untuk kita. Cuma di sini masalahnya rumput lautnya tinggi-tinggi sekali, gampang angset deh, ngangkut gininya, soft lure-nya. Tadi saya dapat sana, saya lepar lagi sana ya. Sana.
Jadi mancing ikan sangsit itu gampang-gampang susah sebenarnya itu teman-teman. Tergantung medannya sih sebenarnya. Kalau medannya seperti sini memang nggak susah nih. Nah, strek. Di depan sini makan. Hai. Oke, teman-teman. Diserang saya ada di klip dari sini. Udah strek. Strek. Strike two. Two. Woohoo. Strike. Ya, jadi kita cari aman ya. Kita mainnya di atas ini. Di atas karang-karang ini. Dan ada banyak bengong di sini. Karena tadi ini gelombangnya mulai besar dia sini. Dan tadi kita kesusahan keluar dia tuh ya. Agak susah tadi keluar tuh ya. Udah besar. Ya. Ayo kita cari aman dulu sini sampai nanti airnya turun nanti. Baru kita bisa lagi ngoyor. Nah, tadi situ banyak sekali loh tuh. Banyak sekali tadi. Gede-gede lagi sana. Sana. Cuma nggak bisa kita support. Airnya tinggi. Ya kita sini aja lempar-lempar sini. Ada kok ini buktinya tadi. Oke, kita keep lanjut mancing. Anginnya kencang sekali ini bro. Ayo, kamu. Ah? Wah, di sini nih makan, sini di depan. Kita nggak bisa ngelempar. Kita akan coba sekarang. Banyak sih dapat strike tadi. Lumayan. Strike, bro.
Hai. Hai. Hai, dapat lagi. Hai. Dapat lagi. Gimana Pace? Gimana Pace? Tidak ada apa. Strike lagi. Lepas dia dari guys. Cantiknya. It's almost track. Yes. Tap. Yes. Oke, kawan mancing. Tadi kita sudah mancing tadi. Lumayan banyak strike-nya, cuma ini situasinya anginnya kencang sekali ini. Dan arusnya kencang sekali. Jadi susah sekali untuk kita ngelempar-ngelempar umpan ya. Jadi saya tidak bisa untuk melempar umpan popper atau minnow dan sebagainya, cuma bisa main soft lure aja pakai karoli narik. Lalu lumayan hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini gelombangnya gede sekali, gede sekali teman-teman gelombangnya. Ayo kita lihat yuk hasilnya dari putudol. Itu perlihatkan semua. Oke. Hey. Gimana nih? Gimana? Angin kencang. Angin bisa kita ya. Iya, tapi lumayan ya dapat ngibur sebentar ya. Kayaknya kita mancing sekitar 2 jaman ya, sih. 2 jam kurang lebih. Tidak perlu. Ini betul. Mantap-mantap. Dan ini hasil saya. Nah, ini lumayan nih dapat. Oke, oke. Ya sekali lagi lokasinya ini di Club Med ya. Tapi baru masuk pantai ke selatan sedikit. Ya. Di sini memang rumahnya sunset sih. Kalau airnya bagus, saya yakin lebih banyak dapat ya. Pasti lah lebih banyak dapat ke soft lure itu. Mancingnya murah meriah aja. Ya, murah meriah. Yang penting kita happy. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih supportnya teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Tetap dukung channel Milu Semancing. Kita ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Oke, itu ya. Milu Semancing. Yo.